Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membatasi atau mungkin memfilter atau mungkin memboikot suatu konten pada channel tertentu ya. Jadi kalau misalnya kalian gak suka pada channel tersebut atau mungkin pada kontennya gitu ya, kalau misalnya kontennya itu kurang sesuai dengan yang kalian mau atau mungkin kalau misalnya kalian lagi nonton YouTube gitu ya, lagi enak-enak tiba-tiba ada rekomendasi dari channel itu dan kalian gak suka gitu ya, atau mungkin ya judulnya clickbait atau mungkin ya kayak apa sih buka-bukaan gitu ya, kayak yang lagi rame sekarang juga ya. Dan di sini kita akan buka saja YouTube-nya langsung. Di sini kita akan ke YouTube ya kan. Dan di sini kita akan mencari di home, mungkin ya di sini nggak kelihatan ya, di home ini saya kayaknya bersih deh ya, bersih di home ini. Dan di sini kita akan random aja, misalnya di sini saya pingin klik yang ya PewDiePie aja ya. Jadi what's... nah di sini misalnya akan ada muncul ya kan, muncul di sini di apa, di rekomendasi ya, biasanya yang kalian gak suka gitu. Misalnya contohnya di sini kalian gak suka sama PewDiePie semua ya ini. Di sini kita akan cari misalnya yang lainnya gitu ya, misalnya di infografik show gitu ya. Misalnya kalian nggak suka ini sama infografik, atau mungkin ya kalau misalnya muncul rekomendasi yang clickbait atau yang aneh-aneh gitu ya. Di sini kita akan misalnya contohnya di sini kita akan klik yang titik tiga ini ya kan. Dan sini kita akan pilih yang not interested ya, atau mungkin tidak tertarik ya. Dan sini kita akan klik yang tell us why, dan di sini nanti akan kalian klik di sini not interested in this channel. Jadi kalau misalnya ada dari channel ini videonya itu ya kan, kalau misalnya muncul di rekomendasi yang asalnya muncul nanti nggak akan muncul. Jadi kalau misalnya untuk membloknya itu ya udah cukup tinggal gitu doang, nanti kalian nggak akan melihat lagi rekomendasi dari channel itu atau video-videonya ya. Dan ya kayaknya gampang banget sih ya. Di sini misalnya saya pingin membuka suatu mungkin Agung Hapsah kali. Di sini kita akan melihat lagi ya, misalnya di sini ada yang mengganggu enggak ya. Kalau misalnya ada yang mengganggu sih nggak usah di ini nggak usah diliatin gitu. Kalau misalnya di sini ada yang mengganggu ya, ya cukup di itu aja ya kan misalnya. Nah, kalau di sini kita akan mencari yang mengganggu, tapi kok ininya nggak ini ya, nggak apa, nggak banyak banget deh. Biasanya itu banyak banget. Di sini mungkin akan kita klik yang ini ya kan. Di sini kita akan mencari yang aneh-aneh gitu ya. Di sini kita akan mencari lagi di sini apa nih gitu ya. Ah ini not interested aja ya. Contohnya kayak begitu, tell us why. Dan di sini kita akan yang pilih yang I'm not interested in this channel. Nah, kita akan submit deh. Dan yang saya blokir itu yang atau yang saya boycott itu bukan saya, bukan karena saya nggak suka, tapi itu hanya contoh doang dan ya saya nggak punya masalah sama mereka juga sih. Dan misalnya ini gosip nih, apa nih gosip KTP berubah ya. Nggak ada yang aneh-aneh ya, giliran saya nggak record tutorial malah yang aneh-aneh munculnya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya ya, cukup jelas juga, cukup diklik di sini ya kan. Misalnya salah satunya misalnya di sini not interested dan tell us why. Dan di sini kita akan klik yang not interested in this channel ya, Vice Indonesia atau apa namanya gitu ya nama channelnya. Dan udah, nanti kalian gak akan melihat yang rekomendasi dari channel tersebut gitu ya. Dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Redo Tukar Bekasiat dan thanks for watching. Bye bye.